There's not much to do when all I can. Air panas ya teman-teman. Air asam ya teman-teman, asam Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya serta dipermudahkan segala jalan urusannya. Tentunya tetap semangat selalu dan happy terus. Nah, di kesempatan video kali ini saya mau bikin tahu kecap pedas ya teman-teman. Tahu kecap pedas manis ya. Nah, itu tadi ya step-stepnya ya teman-teman. Ayo kita ikuti terus. Ini tahu yang tadi sudah digoreng ya. Ini tahunya. Dan ini toge. Toge yang sudah di rendam sama air panas ya teman-teman. Nah, ini ala aku ya teman-teman. Kayaknya lebih enak kalau dikasih kacang ya teman-teman. Kita kasih kacang ya. Lalu kita guyurkan bumbunya tadi yang sudah kita bikin ya. Ini mantap banget teman-teman. Kelihatannya aja udah menggiurkan banget ya, enak gitu. Lalu biar lebih cantik kita taruhin seledrinya. Oke, ada bawang gorengnya teman-teman. Tapi saya nggak punya bawang dan malas bikinnya. Bawang gorengnya. Nah, sini udah jadi ya teman-teman. Nih, mantep banget teman-teman. Mantul. Selamat mencoba. Hmm.
Nah, ini ya teman-teman. Tahu kecap pedasnya sudah jadi ya. Seperti biasa, sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu. Amin. Kita cobain dulu ya teman-teman. Kita aduk. Apa ini omel aja. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini enak? Ini mantap ya teman-teman. Mantap banget. Lalu ini pertama kali ini saya bikin ya. Ini kalau dikasih lontong kayak kupat tahu ya teman-teman. Mantap banget, Mbak. Iya, sayang.
ini menikmatinya dengan gusi yang masih sakit ya teman-teman. Tapi nikmat loh, tetap nikmat. Nikmat. Sampai dulu. Pos siapa, Dek? Betty. Ada dua ya? Iya. Jadi lagi lihat kucing teman-teman, lagi main bola sama lihat kucingnya. Yaudah teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. There's not much to do when all I can